Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid sihat semuanya dan sentiasa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Saya, Cikgu Zakaria bin Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Maxwell, Kuala Lumpur. Cikgu akan menerangkan tajuk 3.4 Kesinambungan Sumbangan Zaman Prasejarah kepada Kemajuan Kehidupan Manusia Sejarah Tingkatan 1. Murid-murid boleh membuat rujukan pada buku teks pada muka surat 60 sehingga 63. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, murid-murid perlu tahu antara objektif yang perlu dicapai dalam tajuk ini. Objektif pembelajaran kita kali ini ialah memahami kesinambungan sumbangan zaman prasejarah terhadap kemajuan kehidupan manusia. Bukan itu sahaja, dalam pembelajaran kita kali ini terdapat elemen kewarganegaraan dan nilai siwik yang perlu dicapai, iaitu pertama, menjelaskan penghargaan terhadap kemajuan dalam masyarakat zaman prasejarah. Kedua, mencadangkan kepentingan memelihara dan memulihara tinggalan zaman prasejarah. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, marilah sama-sama kita amati gambar yang telah disediakan. Bagaimana murid-murid setelah melihat gambar tersebut? Bolehkah murid-murid terangkan tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan tersebut? Bagus murid-murid, nampaknya murid-murid sudah bersedia dengan topik pada kali ini. Murid-murid sekalian, untuk memahami tajuk kita kali ini, marilah kita sama-sama mengetahui antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada zaman prasejarah. Aktiviti utama mereka ialah pertanian, seterusnya memburu binatang dan menternak binatang. Aktiviti-aktiviti tersebut berkait rapat dengan penggunaan peralatan dan tembikar. Bukan itu sahaja, mereka juga mempunyai kepercayaan tersendiri, iaitu dikenal sebagai ideofek. Yang terakhir ialah berkenaan monumen dan seni bina. Begitu menarik aktiviti-aktiviti zaman prasejarah. Kalau begitu, mari kita menyusuri satu persatu aktiviti-aktiviti mereka. Aktiviti pertama iaitu pertanian. Aktiviti pertanian giat dijalankan bermula zaman Neolitik. Antara jenis tanaman termasuklah padi, gandum dan barli. Aktiviti pertanian ini menjadi sumber makanan penting kepada manusia. Murid-murid tahu, aktiviti pertanian zaman prasejarah juga sebenarnya ditanam secara kecil-kecilan. Kenapa ya murid-murid? Tepat sekali. Sebenarnya, pertanian secara kecil-kecilan ini adalah untuk keperluan sendiri dan menyara keluarga sahaja. Sekiranya ada lebihan pengeluaran, barulah mereka dagangkan. Untuk pengetahuan murid-murid, melalui aktiviti pertanian ini sebenarnya membolehkan mereka tinggal secara menetap. Mereka tidak lagi hidup secara nomad seperti berpindah randah pada satu tempat seperti gua dan sebagainya. Murid-murid sekalian, adakah aktiviti pertanian ini sangat penting pada hari ini? Ya, tepat sekali. Aktiviti pertanian ini masih diteruskan dan menjadi salah satu pekerjaan yang amat penting pada hari ini. Justru, pada masa kini, aktiviti pertanian telah berkembang menjadi pertanian komersial yang membantu kelangsungan ekonomi khasnya negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Cikgu pasti, murid-murid sudah sampai ke Cameron Highland, bukan? Ya, sangat sejuk di sana. Apa yang murid-murid dapat pelajari apabila berada di sana? Untuk pengetahuan murid-murid, pertanian di Cameron Highland contohnya ia ditanam secara ladang. Bukan itu sahaja, pertanian di sana juga dilakukan secara besar-besaran dan hasil pertanian akan dijual secara komersial. Murid-murid tahu, pertanian tradisional diusahakan dengan menggunakan teknologi mudah seperti sabit dan cangkul.
berbeza dengan pertanian komersial kerana ia dijalankan dengan menggunakan peralatan moden. Hal ini kerana ia memudahkan dan mempercepatkan aktiviti pertanian tersebut. Seterusnya, pada hari ini, pertanian komersial sebenarnya mampu menghasilkan kualiti dan kuantiti yang lebih baik. Apa makanan harian yang kita semua makan? Ha, betul. Beras antara makanan yang mendapat permintaan yang sangat tinggi di pasaran malah perlu menjaga kualiti terbaik ke atas sesuatu produk. Yang terakhir untuk pertanian komersial ialah import dan juga ekspor. Aktiviti import dan ekspor ini telah merancakkan lagi perdagangan di dunia. Kita merupakan salah satu negara pengeluar dan antaranya kita telah mengeksport keluar sawit ke negara luar seperti India. Bukan itu sahaja murid-murid, Malaysia juga antara pengeluar getah terbesar di dunia. Hebat bukan? Ayuh murid-murid, kita susuri pula aktiviti seterusnya iaitu memburu binatang. Aktiviti memburu ini merupakan aktiviti yang paling tua yang dilakukan oleh manusia zaman prasejarah. Mengapa aktiviti memburu binatang ini dilakukan? Sebenarnya, mereka memburu untuk mendapatkan makanan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Murid-murid boleh lihat pelbagai senjata yang telah digunakan oleh manusia zaman prasejarah seperti batu, tulang, kayu, gangsa dan besi. Hebat bukan manusia dahulu kerana mampu mencipta senjata sendiri. Seterusnya, cuba murid-murid lihat imej tersebut. Apa yang dapat murid-murid ceritakan tentang imej tersebut? Bagus murid-murid, ia merupakan imej aktiviti memburu pada zaman prasejarah di Lexus, Perancis. Murid-murid sekalian, aktiviti memburu ini memerlukan senjata untuk menangkap haiwan. Justru, pada hari ini, senjata-senjata ini telah dicipta dan diolah dengan lebih baik. Malah, senjata-senjata ini mempunyai fungsi yang tersendiri. Cuba kita lihat, sumpit antara senjata popular yang digunakan di Sarawak. Bukan itu sahaja, pada hari ini, ada juga di antara kita menggunakan panah dan tombak. Sekiranya murid-murid ke Sarawak, jangan lupa pergi ke Kampung Budaya Sarawak kerana di sana, murid-murid berpeluang mencuba sendiri penggunaan sumpit. Baiklah, di antara murid-murid mesti sudah mempunyai hobi tersendiri. Apa hobi murid-murid? Seronok kan dengan hobi yang kita minat? Murid-murid tahu, memburu juga antara hobi dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Justru, pada hari ini, aktiviti memburu ini telah menggunakan senjata canggih seperti senapang. Tapi, murid-murid perlu ingat, aktiviti memburu pada zaman moden ini perlu didaftarkan terlebih dahulu bagi mendapatkan kebenaran atau permit. Bukan itu sahaja, kita juga mestilah mendapatkan lesen bagi sesiapa memiliki senjata. Di negara kita, lesen berburu binatang dikeluarkan oleh Perhilitan iaitu Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara. Murid-murid sekalian, apa kata kita terus ke aktiviti zaman prasejarah yang berikutnya iaitu menternak binatang. Untuk pengetahuan murid-murid, manusia dahulu telah mempunyai kemahiran menternak binatang. Hebat dan mengagumkan. Ya, kerana aktiviti ini boleh mereka mendapatkan bekalan makanan secara berterusan. Mari kita lihat gambar rajah tersebut. Ia menunjukkan gambaran peternakan binatang zaman Neolitik di Gua Altamira, Sepanyol. Rentetan daripada peternakan binatang zaman prasejarah, hari ini sektor peternakan sudah menjadi salah satu bidang yang semakin mendapat sambutan. Cuba murid-murid lihat gambar berikut. Apa yang dapat murid-murid amati pada gambar tersebut? Ya, betul. Begitu banyak lembu di situ. Itu sebenarnya penternakan lembu secara komersial yang dilakukan di Kundasan Sabah, Malaysia. Hebat bukan? Kenapa penternakan lembu secara komersial dijalankan?
Sebenarnya, pentenakan ini mendapat sambutan kerana permintaan pasaran dunia yang tinggi, terutamanya terhadap keperluan daging. Murid-murid juga mesti selalu membeli susu segar di mana-mana pasar raya, bukan? Itu antara keperluan tenusu yang diperolehi dalam bidang peternakan binatang. Justru, murid-murid yang minat dengan binatang boleh jadikan bidang peternakan ini sebagai salah satu hobi dan kerjaya murid-murid nanti. Sekarang, kita cerokai pula tentang peralatan yang digunakan sejak zaman batu lagi. Murid-murid akan rasa terpegun kerana manusia zaman prasejarah sudah mampu mencipta peralatan yang hebat. Sebelum itu, mari kita susuri mengapa mereka boleh mencipta pelbagai peralatan ketika zaman batu. Pertama, penciptaan peralatan ini disebabkan oleh peningkatan pengetahuan manusia tentang campuran logam, acuan dan suhu pembakaran. Kedua, hasil daripada perkembangan teknologi membolehkan peralatan gangsa dan besi dicipta dan dapat menggantikan peralatan batu dan kayu. Manakala ketiga, hasil gantian ini merupakan ciptaan inovasi yang banyak membantu kehidupan manusia pada masa ini. Seterusnya, yang keempat adalah membolehkan peralatan besi kekal dalam sejarah dan tamadun manusia. Ya, sungguh mengagumkan manusia pada zaman prasejarah ini, bukan? Kalau begitu, apa kata kita lihat pula peralatan yang masih kekal hingga hari ini? Cikgu pasti mesti murid-murid kenal peralatan-peralatan ini, tetapi tidak semua pernah menggunakannya. Antara peralatan tersebut ialah tombak, pedang, kapak, parang, cangkul dan keris. Kebanyakan peralatan ini digunakan untuk aktiviti pertanian dan pemburuan. Manakala keris merupakan salah satu peralatan atau senjata tradisi Melayu, iaitu digunakan dalam aktiviti persilatan. Murid-murid perlu ingat, peralatan ini mesti digunakan dengan berhati-hati dan untuk tujuan yang betul. Hal ini kerana peralatan tersebut sangat tajam dan berbahaya. Baiklah murid-murid, mesti murid-murid tahu tentang teknologi, bukan? Pada hari ini sebenarnya, pemodenan sudah berlaku dalam peralatan. Cuba murid-murid lihat gambar ini. Siapa boleh meneka apa fungsi peralatan ini? Bukan. Peralatan ini adalah mesin pemotong dan menghiris daging. Mesin ini memudahkan dan mempercepatkan lagi proses pemotongan. Sebenarnya, penggunaan mesin begitu juga dengan jentera pada hari ini memberikan kesan yang besar terutamanya terhadap aktiviti komersial. Justru, pemodenan dalam peralatan ini mampu meningkatkan malah berlakunya perkembangan terhadap urusan perdagangan masa kini. Seterusnya, murid-murid, kita mengimbau pula berkenaan dengan pembuatan tembikar pada zaman prasejarah. Murid-murid tahu, tembikar pada zaman prasejarah merupakan barang mewah yang digunakan dalam aktiviti perdagangan. Sebagai contoh, tembikar buatan China seperti tembikar dinasti Ming serta buatan Vietnam pernah menjadi komoditi perdagangan yang penting pada abad ke-14 dan ke-15 Masihi. Murid-murid lihat pula gambar berikut. Unik bukan tembikar yang ditunjukkan itu? Berikut adalah replika tembikar berkaki tiga zaman prasejarah Ho Bin Hian yang ditemukan di Bukit Keplu, Kedah, Malaysia. Seterusnya, murid-murid amati pula tembikar dari Delta Sungai Merah, Vietnam bertarikh abad ke-15 Masihi yang ditemukan di Pulau Jawa, Indonesia. Begitu unik dan cantik pembuatan tembikar-tembikar tersebut. Justru, apa yang boleh cikgu perkatakan adalah manusia zaman prasejarah sebenarnya sangat hebat kerana mempunyai kemahiran dalam pembuatan tembikar. Tentu murid-murid juga teruja dengan kemahiran yang mereka miliki tersebut.
Kalau begitu, kita lihat pula kepentingan tembikar kepada manusia zaman prasejarah. Untuk pengetahuan murid-murid, tembikar turut dijadikan peralatan dalam upacara ritual. Contohnya, tembikar dijadikan tempat penyimpanan abu mayat. Bukan itu sahaja, tembikar juga dijadikan sebagai bekas makanan atau sebagai tempat penyimpanan makanan dan perkakas di dapur. Seterusnya, keunikan tembikar ini juga dijadikan peralatan memasak. Murid-murid tahu, tembikar yang digunakan sebagai alatan masakan ini membuatkan makanan lebih sihat kerana tembikar tersebut tidak mengandungi racun. Mengapa? Hal ini kerana tembikar sebenarnya diperbuat daripada tanah liat. Baiklah murid-murid, boleh cikgu tanya, di dalam rumah murid-murid, siapa yang memiliki atau mempunyai barang tembikar? Atau murid-murid pernah guna dan kenal labu sayung? Cikgu pernah menggunakan labu sayung yang dijadikan sebagai bekas air di rumah. Rasanya sungguh segar. Murid-murid tahu, industri tembikar di Malaysia sebenarnya kian popular, terutamanya industri labu sayung di Kuala Kangsar, Perak. Sekiranya murid-murid balik kampung atau melancong ke Perak, bolehlah singgah ke sana dan melihat sendiri cara pembuatan tembikar. Pasti murid-murid akan teruja. Jangan lupa, bawa pulang bersama murid-murid untuk dijadikan bekas air atau boleh juga dijadikan sebagai hiasan. Murid-murid, sekarang kita lihat pula tinggalan zaman prasejarah bagi Ideofact. Murid-murid tahu, apa itu Ideofact? Bagus, tepat sekali. Mesti murid-murid sudah membuat ulang kaji tentang topik ini. Ideofact adalah hasil tinggalan manusia zaman prasejarah yang berkaitan dengan ideologi dan kepercayaan. Sebenarnya, manusia zaman prasejarah percaya bahawa kematian bukan penamat kepada kehidupan. Mereka amat menghormati mayat. Pelbagai kaedah pengebumian mayat dilakukan kerana mengikut kepercayaan masing-masing. Bukan itu sahaja, mayat juga boleh menampakkan kedudukan istimewa seseorang melalui upacara ritual. Buat pengetahuan murid-murid, ada mayat yang ditanam dengan bahan makanan dan kebiasaannya mayat disertai dengan pelbagai peralatan. Mesti murid-murid berasa hairan, bukan? Hal ini kerana ia berdasarkan kepercayaan masyarakat zaman prasejarah. Kalau begitu, mari kita lihat sendiri bukti Ideofact manusia zaman prasejarah. Gambar ini menunjukkan pengebumian memanjang di Gua Chia, Kelantan. Manakala gambar berikut membuktikan penemuan keranda kayu di pantai timur Sabah. Gambar seterusnya pula adalah kawasan perkuburan tentera Commonwealth di Taiping, Perak. Justru murid-murid, sekiranya murid-murid pergi ke negeri yang cikgu sebutkan sebentar tadi, bolehlah singgah dan melihat sendiri tapak sejarah penemuan Ideofact. Tetapi, murid-murid perlu ingat, kita harus menjaga tinggalan sejarah dengan sebaiknya tanpa merosakkan atau mencemarkannya. Rentetan daripada Ideofact, apa kata kita lihat kelangsungan agama di Malaysia? Cikgu yakin mesti murid-murid sudah memahami tentang agama dan kepercayaan di Malaysia. Bagus murid-murid, setiap kematian mesti akan dikebumikan mengikut kepercayaan masing-masing. Murid-murid boleh melihat sendiri reka bentuk kubur mengikut kepercayaan di Malaysia. Antaranya seperti bagi agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Murid-murid perlu memahami dengan baik kerana agama perlu dihormati kerana agama adalah pegangan setiap manusia. Seperti ideologi rukun negara yang pertama
kepercayaan kepada Tuhan. Bukan itu sahaja, kepelbagaian agama dan bangsa di negara kita adalah keunikan yang perlu kita pertahankan dan sentiasa mengamalkan sikap patriotik agar perpaduan Malaysia terus subur. Tanpa membuang masa, eloklah sekiranya murid-murid lihat pula gambar ini. Di antara murid-murid sekalian, siapa kenal dengan bangunan tersebut? Tepat sekali. Bangunan ini adalah Candi Borobudur yang terletak di Indonesia. Mesti di antara murid-murid yang pernah lihat atau berkunjung sendiri di situ. Sebenarnya, cikgu ingin mengajak murid-murid ke aktiviti zaman prasejarah yang seterusnya, iaitu mengenali monumen. Baiklah murid-murid, mesti ada di antara murid-murid tertanya-tanya, apa itu monumen? Ada di antara murid-murid tahu? Bagus, tepat sekali. Monumen ialah bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang tokoh ternama atau sesuatu peristiwa penting. Sebelum cikgu tunjukkan monumen yang lain, apa kata kita pelajari dahulu bagaimana monumen ini boleh dibina? Mesti murid-murid berasa hairan, bukan? Maklumlah, zaman prasejarah mana ada teknologi yang canggih, malah mereka hanya mempunyai peralatan mudah seperti yang kita pelajari sebentar tadi. Baiklah murid-murid, manusia zaman prasejarah ini sebenarnya mempunyai kebolehan, kepakaran, kesungguhan dan kemampuan. Kita lihat sahaja. Mereka mampu membina monumen yang besar dan setiap monumen tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri dan digunakan untuk pelbagai tujuan. Untuk pengetahuan murid-murid, sebenarnya banyak lagi monumen yang masih kekal sehingga hari ini. Lihat sahaja gambar ini. Ia merupakan struktur megalit berusia 3700 sebelum Masihi di Gantijak, Malta. Manakala, gambar seterusnya ialah Monumen Angkor Wat di Kemboja. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks sejarah tingkatan 1 pada muka surat 63. Murid-murid lihat gambar ini. Berikut ialah piramid pertama dibina pada zaman Mesir Purba oleh arkitek Imhotep untuk Raja Djoser pada tahun 2650 Masihi. Piramid ini dibina sebagai kawasan perkuburan Raja Mesir. Ribuan pekerja terlibat dalam pembinaan piramid ini. Murid-murid boleh bayangkan bagaimana mereka semua bekerjasama sebagai satu kumpulan masyarakat yang begitu patuh pada pemerintah dalam menyiapkan piramid ini. Untuk pengetahuan murid-murid juga, monumen piramid ini adalah salah satu daripada 7 benda ajaib di dunia. Begitu hebat, bukan? Seterusnya, kita lihat pula monumen ini. Seperti yang cikgu katakan sebentar tadi, monumen ini ialah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masihi. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Gambar ini pula adalah Monumen Colosseum, iaitu merupakan binaan yang melambangkan keagungan tamadun Rom yang dijadikan tempat mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator. Binaan ini dimulakan oleh Raja Vespasian pada tahun 72 Masihi dan diselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masihi. Struktur Colosseum mempunyai ketinggian mencapai 50 meter panjang, lebar 156 meter dan luas keseluruhan bangunan kira-kira 2.5 hektar dengan kawasan arena seluas 85 darab 54 meter yang mampu memuatkan 50,000 orang pada satu-satu masa. Macam mana murid-murid? Hebat bukan monumen-monumen yang kita lihat sebentar tadi? Binaan ini sebenarnya masih kekal sebagai warisan sejarah untuk generasi akan datang.
pada zaman moden, kemampuan manusia membina binaan yang mengagumkan terus meningkat. Ya, di Malaysia sendiri pun masih ada monumen tinggalan sejarah yang menakjubkan. Murid-murid pernah melawat ke Bandaraya Bersejarah Melaka? Cikgu pasti murid-murid mesti turut melawat ke Kota Ephamosa. Kota Ephamosa merupakan kubu pertahanan yang kukuh telah dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki Melaka. Seterusnya, tinggalan monumen bersejarah di Malaysia juga terdapat di Lembah Bujang, Merbuk, Kedah. Jadi, eloklah sekiranya murid-murid menghabiskan waktu cuti bersama keluarga, berkunjung ke sana dan melihat sendiri tinggalan sejarah tersebut. Bukan itu sahaja, dari sudut pelancongan pula, bangunan bersejarah dan monumen dapat menarik pelancong, baik pelancong tempatan mahupun dari luar negara untuk melawat ke negara kita. Bangunan ini juga menjadi salah satu faktor dominan pelancong bercuti ke negara kita selain menyaksikan sendiri kemegahan seni bina pada Menara Berkembar Petronas KLCC dan Menara Kuala Lumpur. Malah, KLCC dan Menara Kuala Lumpur antara mercu tanda kehebatan Malaysia dari segi seni bina yang ada pada hari ini. Baiklah murid-murid, daripada apa yang kita belajar sebentar tadi, kita lihat pula kesimpulan tentang topik yang kita pelajari berkenaan kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Murid-murid sekalian, sebenarnya perubahan dan kesinambungan merupakan aspek penting dalam perkembangan zaman prasejarah yang merangkumi zaman batu dan zaman logam. Perubahan ini yang membawa kesan besar terhadap kehidupan manusia hingga memasuki zaman berikutnya. Sehingga zaman moden, sebahagian daripada asas kehidupan manusia prasejarah sama ada dalam bentuk kemahiran, idea atau tindakan terus berlaku. Sekiranya murid-murid sudah memahami topik pembelajaran kita pada kali ini, cikgu ingin menguji murid-murid dengan aktiviti ransangan. Adakah murid-murid sudah bersedia? Baiklah, boleh murid-murid berikan cadangan bagaimana cara untuk memastikan tinggalan manusia zaman prasejarah seperti monumen terus kekal untuk tatapan generasi akan datang? Bagus murid-murid, begitu bersemangat murid-murid menjawab soalan yang cikgu utarakan. Baiklah, antara cadangan yang boleh kita ambil ialah pemuliharaan dan pemeliharaan bangunan bersejarah. Kita boleh membaik pulih bangunan tersebut dengan merawat kecacatan yang ada tanpa mengganggu struktur dan keaslian bangunan tersebut. Selain itu, negara kita juga boleh mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu diwartakan. Oleh hal yang demikian, mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan bersejarah, mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang. Oleh itu, monumen dan bangunan bersejarah ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. Malah, bangunan bersejarah amat penting dalam pembentukan minda generasi muda negara, terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Daripada keseluruhannya, kita perlu menghargai pencapaian manusia zaman prasejarah yang telah melahirkan pelbagai idea dan tindakan yang berguna kepada manusia hingga kini. Oleh itu, cikgu berharap murid-murid dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.